Saya tidak menafikan bahawa selepaslah kita keluarkan peminjam PTPTN daripada senarai hitam immigration memang ada penurunan. Tetapi penurunan yang saya sebut tadi bukan sahaja diakibatkan oleh pengeluaran nama daripada senarai Jabatan Immigration. Kerana pada tahun 2017 dalam semasa membentang bajet 2018, satu pengumuman telah dibuat oleh mantan yang amat berhormat Perdana Menteri pada masa itu, iaitu memanjangkan grace period untuk buat bayaran balik. Lulunya polisi adalah selepaslah menambah penggajian dalam tempoh masa 6 bulan, mereka perlu bermula untuk buat bayaran balik. Tetapi semasa pembentangan bajet pada tahun 2000 untuk bajet 2018 yang telah berkuat kuasa pada 1 hari bulan November, grace period itu telah dipanjangkan daripada 6 bulan kepada 12 bulan. Jadi oleh sebab itu, sejak Januari tahun ini, kita boleh nampak satu penurunan daripada kutipan. Untuk Januari tahun 2017, kutipan yang dikutip, kutipan balik PTPTN adalah sebanyak 351 juta. Tetapi pada masa yang untuk Januari tahun ini, kutipan adalah 297 juta. Satu penurunan sebanyak 54 juta. Untuk bulan Mac, kutipan pada tahun 2017 adalah 384 juta. Pada Mac tahun ini, kutipan balik kutipan PTPTN hanya 293 juta, satu penurunan sebanyak 90 juta ringgit. Jadi saya rasa tak bolehlah kita menyalahkan Pakatan Harapan ataupun menyalahkan tindakan kita untuk keluarkan nama peminjam daripada senarai immigration itu sebagai satu punca. Kalau ini adalah satu kesilapan, saya nak tanya, semasa mantan Perdana Menteri memanjangkan grace period itu adalah satu keputusan yang salah juga.